Oke, balik lagi channel gue. Kali ini kita akan unboxing pembelian Zealand ya. Handphone Samsung yang tipe A32. Dulu produksinya kan sekarang udah A33 ya, karena harganya A33 masih tinggi, jadi A32 yang mungkin jadi mainan gue kali ini. Oke, kita coba unboxing. Mungkin dari sini kali ya, bantu kita bantu set unboxing starter ya. Busnya tebal juga nih. Nah, mau keluar. Terus kita coba. Oh, ada lagi. Nah, ini di sini nih. Nah, ini A32. Oke, garansi langsung resmi dari Samsung, bukan repack. Betul. Kalau repack nih biasanya polos nih. Di sini nggak ada. Oke, dan ternyata dapat tempernya juga, free gratis temper. Kita langsung coba unboxing. Oh iya, ini invoice-nya. Oke, ini invoice-nya. Bukannya gimana nih? Oh gini. Buka. Terus buka ini aja lah. Oke, ini. Nah, ini. Segelnya masih utuh. Seret. Lagi. Oh, belakangnya masih juga masih nyipet. Dah, kita dorong. Biasa seperti biasa. Oke, nah nih Samsung A32 produksi tahun 2021, warna hitam. Nah, sekarang harganya di harga 3 jutaan untuk seri berapa nih? Yang 6128. Oke, kita coba langsung ininya. Lepas. Sorry, tangannya cuma ada satu yang buat megang handphone, yang satunya lagi buat unboxing karena nggak ada tripod. Nah, ini dia unitnya. Coba nyalain. Oke, welcome Samsung. Seperti biasa, welcome Samsung Indonesia nih ya. Indonesia. Start awal. Lama tuh sambil ini juga. Oke, untuk charger unit dapatnya yang ukuran 15 watt. Nah, ini memang 15 watt. Untuk ini juga dapatnya C, dia sudah C. Indonesia. Langsung mouse 7. Standar dulu, yang penting hidup. Kita lihat apa operasionalnya, hidup apa enggak. Ini setuju Jakarta waktu Indonesia WIB. Lanjut aja dulu deh, lanjut dulu, lewati saja dulu. Masuk unit.
Kebetulan tokonya ngasih tempered glass juga nih, jadi lumayan deh buat sementara, karena nanti juga akan diganti pakai punyanya Cooper yang anti air, anti minyak sorry, jadi nggak ceplak-ceplak. Ini yang standar banget, mungkin ada. Kenapa saya sangat rekomendasiin pakai temper? Yang pertama, gesek-gesek di celana, saku celana atau di tas itu lama kelamaan dia bisa baret tipis tapi kelihatan nanti untuk layar AMOLED. Ini kebetulan AMOLED ya. Oke, nah unitnya udah masuk. Oke, ini 90 Hz apa ya? Kita lihat ini berapa ya aplikasinya. Ya betul, ini udah 90 Hz. Lumayan 90 Hz. Jadi lebih smooth, di sininya lebih smooth. Oke, geraknya jadi nggak terlalu patah-patah. Terus kamera juga, kalau kameranya normal, dia sampai ukuran 64 MP. Untuk depannya oke juga. Oke. Oke. Untuk sinyal, oh sinyal udah langsung dapet ya? Sinyal apa nih ya? Koneksi. Oh nggak ada sih, tapi mungkin karena aku sinyal kali ya. WiFi deteksi, oke WiFi juga deteksi. Suara juga udah masuk tadi. Oke, untuk harga 3 jutaan udah dapat Samsung yang tipe middle nih, A32. Karena kalau yang tipe A1, A13, A23 itu belum AMOLED. Kita akan cari yang AMOLED-nya. Untuk kualitas dari LCD jelas AMOLED itu terbaik. Untuk hitamnya semua bagus. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Untuk kalian yang mau coba ganti handphone baru untuk harga middle di atas 3 juta, di bawah 4 juta range-nya, itu bisa menggunakan Samsung A32 ini. Untuk kameranya speknya oke. Baterainya 5000 mAh kalau enggak salah. Storage juga lumayan cukup besar dan RAM-nya 6 GB ini. Buat main game oke, tapi untuk main Genshin atau yang berat-berat itu masih belum bisa. Oke, thank you. Semoga kalian bermanfaat untuk kali ini. Salam sejahtera.